Halo guys, temenin aku yuk buat unboxing Shopee 10-10 kemarin. Telat sih, karena ini tuh udah masuk bulan 11, tapi gak apa-apa ya lah ya. Oke, ini paket yang pertama, kalian bisa tebak gak ini apa? Yap, ini tuh sekop yang buat es batu. Jadi kebetulan aku tuh jualan es teh, dan aku butuh banget ini guys. Untuk harganya murah, di 12 ribuan aja. Nah, ini ada kena ongkir sih 2.000 guys, tapi gak apa-apa. Daripada kita pusing buat cari-cari di luar kan ya, mager juga. Oke, next, ini paket yang kedua. Ini aku beli lip cream dari OMG. Ini biasanya aku pakai buat ombre, tapi kaget banget ternyata pas aku buka tuh packagingnya berubah. Aku gak tahu ini emang beda varian atau emang packagingnya yang berubah. Buat yang tahu bisa komen ya. Nah, ini OMG aku yang lama, terus aku beli di barang yang sama tapi datangnya yang kayak gini. Apakah sama guys? Oke, kita lanjut ke paket selanjutnya. Di sini aku beli ada hijab spray supaya hijab aku tuh tegak paripurna, gak meleot-meleot. Terus supaya dapat gratis ongkir, aku juga tambahin pengharum mobil guys. Tapi honest review, aku ngerasa ini baunya bau peromah. Gak tau kenapa ini bau peromah guys. Tapi kalau si hijabnya ini worth it sih. Oke, next, ini aku beli day cream kecintaan aku. Aku udah pakai tuh kayak dari 2013 sampai sekarang 2024 guys. Ini aku pakai ini, dan ini tuh awet banget. Tapi terkadang karena saking lamanya suka bosen sih, suka coba produk lain. Nah, aku tuh kenal produk ini waktu itu dari dokter skincare, dokter kecantikan, kok dokter skincare. Dia pakai itu, dia jual itu, dan aku jadi sering beli. Terus lanjut, ini aku beli skincare dari Bio Aqua. Ternyata ini ada ukuran yang travel size-nya juga. Jadi kalau misalkan kalian mau cobain, pakai ini dulu nih. Intinya mah buat sampel dulu gitu ya. Awalnya aku itu nyobain moisturizer-nya, terus cocok, aku repeat order moisturizer-nya lagi. Terus yang ketiga aku repeat order satu paket. Nah, ini dia paket yang terakhir. Ini beli untuk wadah masak-memasak. Terus di sini juga aku beli lakban buat kalau misalnya aku ada orderan online, dan di sini juga ada plastik sampah. Ini harganya murah-murah. Nanti aku bakal taruh di layar ya guys. Nah, ini dia semuanya yang udah aku beli. Belinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. So, kalian kemarin belanja apa aja guys? Komen di bawah ya. Bye-bye.